Assalamualaikum sahabat semua. Kembali kita akan mendapatkan koloni lebah yang bersarang di bekas spiket aktif. Ini koloni lebah madunya yang akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Jangan lupa kita pergunakan asap supaya koloni lebah ini menjadi jinak. Karena posisinya ada di dalam kota speaker aktif, kita bongkar terlebih dahulu speaker aktifnya ini. Koloninya kita iris gunakan pisau. Kita ambil. Iris lagi. Ada sarangnya lagi, kita ambil. Semua koloni lebah ini biarlah kita biarkan untuk bersarang di sini, namun untuk dia meletakkan sarangnya kita kasih kayu. Kita pakai kayu ini yang akan kita letakkan untuk tempat dia nantinya bersarang seperti ini. Mencari keberadaan ratu lebahnya, kita ambil sang ratu lebah ini, kita langsung cari dimanakah keberadaan sang ratu lebah ini. Cari keberadaan koloni lebahnya, mana keberadaan sang ratu lebah ini berada. Sobat semua, kita mencari keberadaan ratu lebah ini. Tadi sebenarnya sudah terlihat, namun saya akan mendukung ketika saya akan mendokumentasikan keberadaan ratu lebah ini, dia langsung kabur atau kehilangan jejaknya. Potong saya dulu. Dibunuh,
yang lagi ngidam nonton ini, nonton kita pindah koloni lebah. Ini bisa dilihat, ini mak-mak dari Lubuk Gilang ini. Dia enggak nengok ini apa pengambilan koloni lebah ratu. Nah, jatuh. Semua koloni lebahnya telah berhasil kita dapatkan ratunya. Meski masih ada beberapa atau sebagian koloni lebahnya berada di luar, nanti sebentar lagi akan pindah ke dalam kotak yang telah kita persiapkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.